Mohon izin Pak Prabowo, saya ingin membocorkan beberapa program unggulan. Dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019. Sekarang sudah ada yang namanya PUR, sudah ada yang namanya kredit mekar, sudah ada wakaf mikro, ada kredit ultra mikro, nanti akan kami tambahkan lagi kredit startup milenial. Ini untuk bisnis-bisnis para milenial yang berbasis inovasi dan teknologi. Sekarang sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH, nanti saya tambahkan lagi. KIS Lansia. Ada satu lagi. Ada satu lagi, tapi ini yang bawa biar istri saya saja. Soalnya ini berhubungan dengan ibu dan anak. Kartu Anak Sehat untuk pencegahan stunting. Lalu tak lupa hilirisasi untuk komoditas pertambangan, pertanian, dan perikanan. Ini wajib. Dan juga ekonomi hijau dan energi hijau untuk keberlanjutan.